Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Terry Design. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat kursi dari bambu. Di sini kursi untuk taman, kursi untuk nongkrong atau depan rumah. Nah ini rangkanya kalau dipecah. Di sini ada 4 kaki, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini untuk pengikat, ini dilubangi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya dekatkan. Nah, pertama kita sambungkan ke bawah atau kita masukkan lubang ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih. Kemudian kita masukkan bambu yang ini. Nah, kemudian dua bilah bambu ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini saya masukkan semuanya. Kemudian yang ini. Kemudian kita masukkan yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memperkuat antar sambungan bisa menggunakan paku. Nah, kurang lebih seperti ini. Biar lebih jelas. Nah, setelah jadi seperti ini, lanjut ke proses selanjutnya. Proses merangkai. Nah, di sini ada beberapa bilah bambu. Ini untuk alas duduk. Kemudian kita letakkan di atas ini, penyangga ini. Nah, seperti ini. Kita letakkan dengan rapi. Usahakan antar potongan bilah bambu ini halus atau tidak tajam. Nah, kemudian kita bisa memakunya supaya kuat atau nempel ke bawah. Nah, di sini bambu yang ini ada lebihan sedikit. Nah, saya pakai bambu untuk menutupnya. Ini bagian ini dilubangi. Kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa memakunya. Ini bagian yang ini, kayu yang telah dipotong atau potongan kayu untuk menutupnya. Potongan bambu ini bisa dihaluskan agar tidak tajam, atau jika kita menyentuh bagian ini tidak kena luka. Ini yang satu lagi belum. Ini saya turunkan. Nah, seperti ini. Kemudian bisa dipaku. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, kursi bambu untuk taman atau untuk nongkrong di halaman depan rumah. Nah, seperti ini. Nah, demikianlah cara membuat kursi taman dari bambu. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian atau pembuatan animasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe. Teman-teman bisa melihat video yang lainnya di playlist. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.